Hai teman-teman, buat teman-teman yang belum subscribe, Niko kasih tahu caranya ya. Yang posisi handphonenya begini, ditegakin jadi begini. Tekan tombol subscribe sampai menjadi abu-abu. Tekan juga tombol loncengnya. Pilih tombol semua dan jangan lupa tekan tombol jempol ya. Wah, lihat nih Yuta, rumah kita jadi rainbow nih. Wah, rumah kita bagus banget, Mio. Iya nih, benar-benar bagus. Tapi ini dulunya rumah siapa ya? Nggak tahu. Berarti dulunya nggak ada yang punya gitu. Asik nih, kita lompat-lompat di atas tempat tidur kayak zaman dulu. Lompat-lompat-lompat-lompat. Tunggu dulu. Biasanya tempat tidurnya kan lentur, tapi ini kenapa keras ya kayak lantai, Mio? Waduh. Udahlah, biarin deh. Kita naik nih. Nah, sini ada toilet nih. Bukan toilet. Kalau di luar namanya toilet. Kalau dalam rumah namanya telolet. Telolet. Nah, sini ada kamar tidur. Hah? Itu kamar mandi? Kamar tidur gimana sih? Bercanda. Seperti biasa, kita pagi makannya sandwich. Enak banget. Biasa aja. Masa gak bosen? Iya, biasa aja lah. Enak, bosen. Tapi gak pake banget. Nah. Ya udah. Nah, tuh, sekarang Yuta. Ada tumbuhan tuh kalau mau dimakan. Ah, enak aja kamu nih Yuta. Itu tumbuhan hiasan. Oh. Bukan untuk dimakan ya? Bukan lah. Ya kalau udah. Dimakan nanti itu. Sakit perut ya? Iya. Ya udah, ayo sekarang kita jalan-jalan yuk Mio. Aku bosen hari ini. Ah, boring banget lah. Ya udah, mau jalan-jalan kemana? Ini kenapa ada kasur di tengah-tengah lantai ya? Mana aku tahu. Udahlah, biarin deh. Terus ayo. Kenapa lantai kita jadi rumput? Hah? Lantai jadi rumput, itu paling karpet mungkin. Oh iya ya. Cerah banget nih pagi ini. Aku mau santai dulu Waduh. Kok di bengkelku kok bisa ada toko kota sih? Wah, aneh-aneh aja. Siapa yang bangun? Waduh. Gede pula, ini lebih gede daripada aku nih. Daripada bengkelku. Mungkin sama. Ayo Mio. Nah ini nih toko tas kita. Yap. Wah, warnanya kita bagus banget nih. Kita mulai jadi pengusaha Mio. Pengen ku makan. Tas kok dimakan, toko bisa dimakan. Emang kuetar. Kamu bercanda deh. Tuh lihat tuh Yuta, warnanya bagus tuh Yuta. Mungkin kalau itu jadi makanan, mungkin yang bawahnya rasa strawberry, yang tengahnya rasa jeruk, yang atasnya rasa strawberry. Udah deh, jangan berkhayal. Mana bisa toko dimakan. Ada-ada aja kamu Mio. Tunggu, itu kenapa ada pohon nyasar di atas atap? Udah, itu buat dekorasi. Terus, itu bak apa isinya? Water park. Mana bak yang mana? Di atas. Oh enggak, itu isinya kursi. Tapi itu bukan buat didudukin. Ini tas tahun berapa, Mio? Ini kan tas jadul. Tas jadul bagaimana? Ini tas modern nih. Modern 2 tahun yang lalu. Itu kopernya kenapa koper putih? Kita emang jual koper polos. Belum, Yuta. Udahlah, yuk kita masuk dulu nih. Itu kenapa Pak Sakuma? Kayaknya terkejut, gak selesai terkejutnya. Enggak, waduh. Kenapa? Gimana sih? Kayaknya aku lupa warnain deh. Kan nanti Yuta udah bilang, kenapa tuh tas warnanya putih semua, gak ada teksturnya. Tekstur apaan tuh ada tuh? Gak ada. Gak kelihatan kau. Warnanya putih. Tuh, lihat tuh, Pak Sakuma, sepertinya kaget terus. Waduh. Pak Sakuma apa Pak Sakura ya? Pak Hito. Pak Hito Hisa. Ya udah, sekarang suruh aja Pak Hito ngechat. Lumayan kamu kan? Kamu kenapa kok marah Yuta? Kenapa aku marah? Bukan marah. Aku cuma bilang, kamu gak persiapin semuanya. Mending suruh Pak Hito Hisa aja yang ngecat. Gak bisa gitulah. Udah aku saja. Kan dia biasanya kan ngecat mobil, bukan ngecat tas. Kan lumayan, Mio. Kita kan berbagi rezeki juga, Mio. Ya, kapan-kapan lah nanti, ya enggak? Kok kapan-kapan? Wah, tasnya jadi cantik banget, Mio. Ya nih. Ini tas buat piknik kemana? Ke mesin waktu? Kok piknik ke mesin waktu? Enggak lah. Itu adalah tas belanjaan nenek, kenapa dijual juga? Udah. Itu kamu syuting aku. Tunggu, kok itu dari punggung? Belum. Bentar, aku cari angle dulu, aku cari posisi yang bagus. Enggak. Kamu mau syuting siapa? Syuting tas. Ya.
Mestinya Yuta dong yang di-shooting. Nah, teman-teman, di sini ada toko tas nih. Tuh, lihat tuh tasnya pada murah-murah semua, Kak. Kasirnya juga murah. Jangan bilang kasirnya murah. Kalau bilang murah, orang nggak mau beli. Bilang aja ini tas premium dan harganya murah gitu. Iya, tasnya ini premium. Premium. Premium loh, teman-teman. Lah, cukup deh. Loh, Yuta, kamu kenapa, Yuta? Kok diem aja? Ya udah, aku nungguin. Kamu udah upload belum? Belum. Ini wifi-nya loading. Hah? Ih, asik nih. Udah ke-upload. Asik nih. Habis itu, pelangganku akan jadi sangat banyak. Masa iya? Ah, ya udah. Yuta percaya asik deh. Asik nih. La-la-la-la. Udah ke-upload nih. Udah ditonton. 100.000 viewer. Wah, asik nih, Mio. Ayo, asik Mio. Asik nih. Aku putar-putar kepala. Kita cek lagi. Waduh. La-la-la-la-la-la-la-la. Pusing deh. La-la-la-la. Asik nih. Udah, Mio. Asik nih. Aku udah belum. Saltonya udah. Itu bukan salto. Itu salting. Salah tingkah. Waduh. Akhirnya nih kita udah ada di kasir. Ada dua TV. Ya, 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 ya. Kita ada di kasir, tapi pembelinya belum ada. Oh, iya. Ada pembeli. Kita besok kan mau liburan ke Thailand. Tas mana yang cocok? Jangan itu. Itu kayak tas nenek kamu. Itu kayak tas santa kamu. Gak cocok. Kamu ini. Ini semua kan tas cewek. Sepertinya ini cocok nih. Aku yang warna biru aja ya. Kamu yang hijau aja, gimana? Ya udah deh, yuk. Atau kamu yang mau warna pink? Biar kelihatan sweet banget. Sweet banget. Emangnya aku sama cewek. Udah, cewek aku mau yang biru aja. Ini bagus. Coba aku pegang. Kenapa tasnya berat banget ya? Bocil-bocil, ini tas kenapa jadi berat banget? Apa ada isinya? Iya, Pak, isinya batu. Kita beli tas. Coba kalau isinya duit, pasti seru dong. Bapak aneh-aneh aja. Aku juga mau kalau isi duit, ya nggak, Mio? Iya, enggak. Udah, langsung bayar. Satu tas harganya 1 juta. Mahal kali lah. Baru gue opening kok udah 1 juta. Gimana sih kamu, Yuta? Mio, kan biar itu harga ada promo. Aslinya 2 juta. Oh, yaudah. 1 juta. Itu tas anti-banting. Oh, iya? Yaudah. Mari kita coba. Apakah kita banting dari luar angkasa dia nggak pecah? Waduh. Bukan dari luar angkasa, Pak. Dari meja ke lantai. Begitu. Ada-ada aja. Ya nih, yaudah yuk kita pulang. Ayo kita kemas-kemas dulu. Langsung ke bandara. Belum. Belum ada isi apa-apa kok suruh ke bandara. Katanya udah ada isinya tadi batu. Batu. Kan kita kan butuh baju, butuh sampo, butuh sikat gigi DLL. Lihat tuh ada toko tas baru nih. Itu toko tas. Wah, aku suka warnanya rainbow. Iya, cute nih. Banget. So iya. Cute. Kiowo. Kiowo apa ya? Kiowo itu kucing. Kucing. Ada aja. Saya pikir Kiowo itu cute. Itu cute. Wah, aku suka tuh yang orange. Ini nih, so cute. Udah, banyak ngomong. Kamu yang warna apa? Aku suka yang orange. Bagus tuh, lumayan. Kita bisa buat belanja kalau kita shopping ke mall. Aku mau yang warna merah deh. Ya udah, aku ngambil yang ini aja. Tas cincin, lumayan. Kayak bos-bos gitu loh. Permisi mbak, ini harganya berapa ya? Yang merah 1 juta ya. Terus yang dipegang sama mbaknya itu tas tenteng 2 juta ya. 2 juta kok lebih mahal daripada tas Francis sih? Yuk, jelasin. Harganya kurangin dong, masa gak bisa? Udah murah itu. Itu tasnya premium tuh. Dari luar negeri, dari luar angkasa. Dan itu sangat langka. Premium bukannya bensin? Maksudnya itu kayak limited edition, tasnya itu premium. Aku biasanya pakai Pertalite, bukan premium. Bukan premium itu. Premium itu kayak apa ya, Yuta? Mewah ya? Kayak Pertamax gitu. Ada aja nih toko. Bukan bensin. Maksudnya premium itu kayak kelihatan mewah atau gimana gitu. Tunggu, tasku mana? Kamu bawa ya? Iya, aku bawa. Akhirnya nih Yuta, udah malam nih Yuta. Yuk kita istirahat yuk. Dapat 2 pelanggan, 4
4 pelanggan berarti 2 orang. Ya lumayan lah dapat uang. Sekarang Mio, tokonya belum dikunci. Dadah Yuta. Mio. Wah, ditinggal aja nih. Kunci toko mana Mio? Ada di kantongku. Kejar aku Yuta. Kok enggak dikunci tokonya? Kalau barangnya dicuri orang gimana? Kunci otomatis. Oh, gitu. Aduh, hari yang sangat melelahkan. Akhirnya kita saatnya istirahat, Mio. Iya nih, aku semoga besok pembelinya makin banyak. Makin banyak yang suka toko tas kita. Mio, boleh gak jangan ngorok? Kalau ngorok tidur aja di kamar mandi, Mio. Berisik amat suara ini. Kamu. Ah, udah deh, gak boleh. Aduh, makin kenceng. Berisik kali nih Mio. Apa aku pindah ke toilet aja Mio ya? Berisik kali tidurnya. Jadi gak bisa tidur aku. Terganggu amat aku. Apa Mio dipindah ya? Pagi yang cerah, saatnya menyambut hari untuk bekerja, saatnya untuk cari duit, hehehe. Mio masih tidur, berarti aku sendiri yang buka toko, duitnya buat aku. Ah, pasti asik ini. Hihihi, akhirnya aku udah siap semua nih. Halo lagi Yuta. Mio? Mio, mata kamu kenapa? Ya, habis sakit mata. Udah sakit yuk cepetan. Udah kasih obat belum? Udah. Mungkin kamu tidurnya semalam kebanyakan ngorok. Hah? Ngorok? Pasan aku tadi gak ngorok. Enggak, tapi ngorek kayak kodok. Kodok. Udah yuk lagi tak kamu aja. Nih. Udah jam bertanda, ayo serius. Kamu yakin mau ke toko? Yakin lah, gak apa-apa kok. Nanti pembeli pada kabur. Kan takut, mata kamu merah. Oh, tenang saja kok Yuta, enggak kok, oke? Yaudah, yuk, di sini ya. Aku jaga di depan. Kamu di depan, yakin? Yalah, gak apa-apa. La 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 la. Ayo teman-teman semua, mampir nih. Mampir ke toko tas Yumi. La 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 la. Wah, lihat tuh. Wah, itu kenapa matanya merah? Oh, mungkin lagi atraksi. Kayak badut. Wah, tasnya bagus banget nih. Cika, ini badutnya lagi joget-joget. Cika. Wah, aku suka nih tasnya. Aduh, yang warna biru itu bagus banget. Ayo kamu sini. Namanya siapa? Ku deketin kamu, ku ambil kamu. Ku ambil? Nah, sudah diambil. Dimasukkan ke dalam kampung untuk bawa kamu. Keluarin aku. Gak akan. Kamu siapa? Keluarin aku. Sini deh, ku. Ini ku tutup mulutnya. Yaudah. Waktunya pergi. La 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 la. Ho ho ho. Wah, iya, aduh ampun deh. Tasnya bagus banget. Fumi. Loh, Fumi kemana? Wah, gimana sih kok tiba-tiba itu temanku ngilang saja tuh. Wah, ini pasti aku dikerjain lagi nih. Gimana sih, sebel amat sih. Ini bukan teman sejati. Wah, lihat tuh misalku. Iya, kita jadi mini. Kita masih bocil. Tasnya iya gede amat. Terus kita kalau beli bawa tasnya gimana dong? Ya gampang. Kita aja sama tasnya gedean tasnya tuh.
Mitsuhiki, kamu mau tas yang mana, Mitsuhiki? Ya aku Mitsuhiko, kamu Mitsuhiki. Nah, enggak, kamu Yudai. Ah, ya udah. Sekarang kita mau beli tas apa ya? Udah deh, beli tas apapun deh, tas ransel. Gak apa-apa. Masing-masing 1 juta. Lagi promo hari ini, promonya sampai besok. Waduh, mahalnya, tapi udahlah, untung saja kita dari orang kaya. Itu murah, apalagi kalian orang kaya. Nambah lagi deh 1 juta, boleh lah. Enak aja gak boleh. Namanya orang kaya. Ih, loh, kenapa? Fuji di mana? Tadi kan Fuji kan ada di sini. Tasnya aku gak diambil. Eh, kamu siapa? Kamu yang punya toko ya? Iya dong. Matamu kenapa merah? Kayak badut. Oh, kayak badut ya? Sunat. Bani-baninya kamu bilang aku badut sunat. Mau sini sunat kalian. Mau sunat ya? Eh, papa aku dokter loh. Nanti kamu bisa kok sunat gratis. Hei, ya sini enggak? Kalian, ku ambil kalian. Hah? Lumayan lah. Tapi Mio kemana? Gak kembali-kembali lah. Mio! Mio! Waduh, udah 8:30. Kemana nih Mio? Mio! Kamu di mana? Waduh, jangan-jangan Mio hilang. Wah, gimana sih kok gini? Wah, Mio, iya. Kamu gimana? Hey, kamu Mio asli atau Mio palsu? Hahaha, aku Mio Exa. Mio Exa, aku takut. Mio Exa kan serem, wajahnya kayak hantu. Lebih serem dari kuntilanak. Woi, sini ku kasih kalian ramuan. Nana, Nana, itu Mio Nana. Mio jadi Mio Exa. Maksudnya, ku kasih Mio ramuan. Ayo, pau, segera dikasih ramuannya. Hah? Kamu, Mio Exa, tidak boleh kasih sembarang ramuan. Ayo. Krong, kamu kasih ramuan spesial buat Mio, Krong. Oke, siap. Jangan sembarang ya. Tim salabim. Krong, jangan sampai salah ramuan, Krong. Hah? Loh, kok aku balik lagi? Kok aku di sini? Oh, syukurlah. Mio, kamu tadi jadi Exe. Hah?